Guys, jom sertai giveaway duit raya. Masih ada beberapa hari lagi. Siapa tahu rezeki anda untuk menang duit raya. Untuk cara-caranya anda boleh baca di komen video ini. Penyanyi dan pengacara Ariel Pilus menerusi laman Instagram miliknya mengakui dia dan isteri sekeluarga baru sahaja sempat bermaaf-maafan di hari raya ketiga. Sebelum kita lanjutkan dengan isu kali ini, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk video-video menarik seterusnya. Menurut Ariel atau nama sebenarnya Khairil Azam Pilus, ia tidak menjadi masalah kerana Syawal bukannya hanya sehari, malah sebulan. Apa yang menjadi perhatian, pengacara CCTV itu memaknai video isterinya, Putri Irma Adelinda, yang meminta maaf sambil mencium kakinya. Cepat, belum minta maaf raya lagi kan? Allahu Akbar. Belum minta maaf raya lagi. Ya Allah, lagi raya lagi. Mak Air Raya, maafkanlah. Salam. Cakap apa? Ya Mak Air Raya. Lagi? Maaf saya dah batin. Lagi? Maafkanlah saya. Salah saya. Main-main. Kesilapan saya. Main-main betul-betul lagi. Saya semua salah. Semua. Nak malu lah. Kita apa je? Kata? Kata je? Duit raya semua. Ampunkanlah salah silap saya, apa yang saya cakap, apa yang saya buat, apa yang saya cubit ke, saya... Ada cubit ke tak? Ada cubit tak? Nak laici. Ah, nak laici. Okay. Nah. Dah, itu je. Yalah. Samalah, saya pun minta maaf daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Dosa kecil, dosa besar, dosa yang nampak, dosa yang tak nampak. Halalkan makan minum saya, sekiranya saya pergi dulu, awak jagalah anak saya baik-baik, tu je. Okay? Oh my god! Cium tangan! Saya cium kaki! Saya tak cium! Entry tersebut mendapat perhatian pengikutnya yang rata-rata terhibur dengan video tersebut. Untuk makluman, Ariel mendirikan rumah tangga bersama Putri pada 20 Disember 2013. Hasil perkahwinan itu, pasangan ini dikurniakan seorang anak lelaki, Tun Adriel Mikael, pada 24 November 2015.